adalah sesuatu yang baru yang dibuat tanpa ada, tanpa pernah ada hal yang semacam ini sebelumnya. Ini dari segi bahasa. Amma fi syar'i wa bidzalika idzan fil lughati jaa qaulullah badi'us samawati wal ardi, yani ibtada'aha ala ghairi mithalin sabiq. Dari segi bahasa pun juga Allah Subhanahu wa taala adalah yang membuat bid'ah di langit dan bumi, artinya menciptakan bumi dan langit di mana tidak pernah ada penciptaan semacam ini sebelumnya, hanya Allah yang menciptakan inilah dan tidak ada pencipta selainnya. Amma fi syar'i fa kullu ma khalafa qaulallahi wa qaul rasuli wa amrallahi wa amr rasuli wa daddahuma fahuwa bid'ah. Adapun makna bid'ah dari segi syariat, segala sesuatu yang melanggar dan bertentangan dari firman Allah dan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang berbeda bertentangan dari ajaran Allah dan Rasul, faga manhaj Allah wa sunnat rasulih fahuwa sunnah, dan segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya itu adalah sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat suatu hal yang baru di dalam Islam daripada hal yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala akan hal dan kebaikan yang dia lakukan itu, dan orang yang mengikuti dia pun juga dia dapat pahalanya. Rawahul Imam Muslim. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Wa rawah Muslim aidan qawlu min hadha yani fi dinina ma laysa minhu fahuwa radd. Dalam Sahih Muslim pun Rasulullah bersabda, barang siapa yang membuat di dalam agama kita ini sebuah perkara yang baru yang bukan bagian daripada agama ini, maka itu tertolak, tidak bisa kita terima. Wa jaa fi sunan at-Tirmidzi wa man ibtada'a bid'atan dalalatan la yardah Allah wa rasuluh. Di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan, barang siapa yang berbuat sebuah bid'ah yang sesat yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya. Wa idza alimna dhalik fa najid anna an-nabi qala wa man sanna fi islam sunnah sayyi'ah wa anna sayyidina Umar qala ni'matul bid'atu hadhi. Karenanya itu, kalau kita sudah faham makna bid'ah ini, kita temukan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah menyatakan, barang siapa yang membuat di dalam agama Islam sebuah sunnah atau teladan yang buruk. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, sebaik-baiknya bid'ah adalah hal ini, ketika mengisyaratkan akan kumpulan salat tarawih. هذا هو المعنى اللغوي للسنة والبدعة. Ini adalah makna bahasa dari tafsir dari segi bahasa atas makna sunnah dan bid'ah. Wa القول أن البدعة أي شيء لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة في الدين مخالفة للنصوص. Dan bid'ah itu adalah masuk dalam kategori bid'ah sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melanggar dengan dalil-dalil syariat, yang melanggar bertentangan dengan dalil-dalil syariat, itu bid'ah namanya. Waqad kana al-mafhum li sunnah wal bid'ah wadih bain al-ummah ala mada al-qurun. Dan pemahaman tentang sunnah dan bid'ah dulu jelas, selama berabad-abad semua tahu betul pemahaman yang benar akan makna sunnah dan bid'ah. Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yabtadi'u ba'dha mafahim fi al-bid'ah. Sehingga datang ke masanya Ibn Taymiyyah rahimahullah, yang mana beliau ada melakukan sesuatu kebid'ahan di dalam beberapa hal-hal tertentu dalam syariat. Ja'a ba'dahu Asy-Syatibi fa masya'ala dhalika as-sabil wa khalafu al-mafhum fi 'ahd as-sahabah wa at-tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan. Dan datang setelahnya Ibn Taymiyyah Syatibi, dan juga dia pun juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ajaran para sahabat dan para sesepuh-sesepuh agama daripada Islam. Thumma jaa Muhammad bin Abdul Wahhab ba'dahum bi qurun fa jaddada kalamahum al-mukhalif li kalam as-sahaba wa tabi'in bi ihsan wa wassa'ahu wa nashara. Hingga datangnya belakangan ini datangnya Muhammad bin Abdul Wahhab
yang mana dia ini yang mengambil, menukil daripada ucapan-ucapan dua orang tadi dan menyebarkan pelanggaran pemahaman-pemahaman akan bid'ah yang melanggar daripada sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyebarkan ke pelosok-pelosok akan pemahaman yang keliru ini. Ala inna inkaral dzikrullah bil jahri aw bis sir lifurada aw al jama'at al inkaru lidzalik bid'ah. Padahal sebenarnya mengingkari zikir kepada Allah, baik zikir itu dilaksanakan perorangan ataupun berkelompok, itu tidak boleh diingkari. Mengingkari kumpulan zikir, ingkarnya itu adalah sebenarnya bid'ah. Ala inna inkara madhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kathrat as-salawat wa salam alaihi hadha al-inkaru huwa al-bid'ah. Yang mengingkari pengingkaran salawat kepada Nabi Muhammad, memperbanyak salawat dan juga mengingkari pujian terhadap Rasulullah, pengingkaran ini, yang mengingkarinya, pengingkaran ini adalah perbuatan bid'ah. Karena hadza huwa alladhi yukhalifu an-nusus. Sebab pengingkaran-pengingkaran itu yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Fa yaqulu an-nabiy la yaq'ud qaumun yadhkuruna Allah ta'ala kama rawa al-Imam Muslim fi sahih la nazalat 'alayhim illa nazalat 'alayhim al-mala'ika illa haffathum al-mala'ika nazalat 'alayhim as-sakinah wa haffathum al-mala'ika wa dzakarahum Allah fi man 'inda. Sebab dalam sahih Muslim disebutkan tidaklah berkumpul sekelompok orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan turun sakinah, diliput oleh malaikat, turun rahmat dari Allah ta'ala, dan Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya bagi mereka orang yang ngumpul berzikir bersama-sama. Hadza kalamun nabiy. Ini ucapan Nabi Muhammad. Fayyi wahid min hawla mubtada'a yaqum min qa'ad wa yadhkuruna Allah, yaqul bid'ah dalala nar. Itu ucapan Nabi. Terus datang orang-orang yang dengan pemikiran yang cacat, melihat manusia mengumpul berzikir kepada Allah, dibilang ini adalah bid'ah yang sesat. Fayukhadh bi kalami man. Jadi yang kita mau ambil ucapan ini orang yang akalnya terganggu atau Nabi Muhammad? ولما كثر بعضهم من هؤلاء المبتدع الكلام على بعض الناس يقول هذه بدعة وهذه بدعة قال ما معنى البدعة عندك. Ada sebagian orang ketika dia banyak berumbar mengumbar ucapan ini bid'ah itu bid'ah di tengah-tengah masyarakat, akhirnya satu orang saleh, satu ulama berkata, coba apa sih artinya bid'ah? Bal kulli syai lam yakun mawjud fi ahd an-nabi was-sahaba wa huwa bid'ah. Maka dijawab oleh orang yang sesumbar itu, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat, maka itu adalah bid'ah. Idza qala idza kan hakadha fa anta bi nafsika awwal bid'ah anta bid'ah. Jika demikian, yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat adalah bid'ah, maka kamu, diri kamu adalah bid'ah, sebab kamu enggak ada di zaman Nabi. Qalahu limadha? Ditanya kenapa demikian? Qala annaka lam takun fi 'ahdi nabi wa sahaba anta ghair mawjud. Ya, kamu bid'ah, kamu bid'ah sebab kamu tidak hidup di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Jadi keberadaan kamu sekarang di sini adalah bid'ah. Ja'alana Allahu fi salihin. Mudah-mudahan Allah taala masukkan kita di barisan kaum salihin.